wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Terima kasih kepada saudara moderator, rakan-rakan ahli panel yang saya berasa begitu kerdil sekali berada di celah-celah mereka. Paling-paling saya berasa kerdil adalah duduk di sebelah Pak Samad, sastrawan negara. Pada hakikatnya saya sukar untuk menolak undangan apabila saya diminta untuk sama-sama meraihkan sastrawan negara dan mengenangkan tokoh negarawan Tunku Abdul Rahman. Kerana bagi saya inilah satu penghormatan untuk saya turut serta. Walaupun di kalangan yang ada sini, saya rasa saya yang paling junior antara yang ada. Dan saya juga kebetulan datang daripada sebuah parti politik Islam yang begitu hangat diperkatakan. Dan sangat-sangat kritikal begini, saya rasa saya harus menampilkan diri khususnya bersama DAP untuk menyatakan bahawa apa sahaja yang berlaku di luar sana, ya, ada perkara-perkara yang kita boleh berkongsi untuk kita bincang dan kita memberi semangat. Dan saya juga terpaksa cool kerana tadi sudah diminta satu expectation. Adakah saya terdiri pada golongan yang cool? Saya menyatakan selama ini saya yakin bahawa kita boleh bincang topik isu yang panas, tapi kepala kita kena cool, kepala kita kena cool walaupun isu itu panas. Tapi berbalik kepada persoalan tajuk kita hari ini, saya tadi dalam perjalanan daripada Parikuntar ke sini, kebetulan esok saya ada mesyuarat kelas pusat. Saya mau memulakan bicara saya dengan apa? Tajuk apa? Kerana pertama, saya bukan sezaman dengan Pak Samad. Mungkin saya layak menjadi anaknya atau mungkin cucunya. Yeah. I want to be young and I will say I'm the cucu lah. Ataupun Tunku Abdul Rahman. Siapa saya membicarakan tokoh besar ini? Walaupun saya mengenalinya seperti anda mengenalinya. Cuma saya sebagai generasi yang datang kemudian merasakan bahawa walaupun saya tidak sezaman dengan tokoh-tokoh saya, tapi saya juga mempunyai satu perkara yang walaupun dipisah dengan zaman ini, tapi berkongsi harapan yang sama. Maka kerana itu tidak salah saya berbicara atas sebab itu. Tunku Abdul Rahman, saya mengenali beliau di buku-buku teks sekolah. Cuma saya ada satu penghargaan apabila ketika ayahanda saya, Pak Yusof Rawal, bertugas sebagai Duta Besar Malaysia di Iran. First Secretary pada waktu itu, iaitu Pak Said, Pak Said Hussein. Abang berkahwin dengan Mangku Khadijah, anak daripada Tengku Abdul Rahman. Jadi menantu Tengku Abdul Rahman lah. Dan saya berkawan dengan cucu Tengku Abdul Rahman, Syarifah Manjalara. Kami pergi ke sekolah yang sama, walaupun dia lebih senior daripada saya. Jadi bagi saya, walaupun saya tidak pernah hidup dalam mengenali Tengku Abdul Rahman secara terus, tapi keluarganya itu telah memberikan saya gambaran bagaimanakah yang dikatakan susuk tumbuh nama seorang tokoh besar yang kita hari ini sedang ya kenangkan. Saya mendapati satu perkara yang menarik tentang keluarga ini ialah mungkin saya melihat ada satu keceriaan dalam apa juga interaksi saya dengan mereka. Dan maka saya pun bayangkan mungkin Tunku Abdul Rahman itu orangnya, orang yang ceria,
Dan saya dapat tahu kemudian daripada tokoh-tokoh yang sezaman dengannya, termasuklah ayahanda saya, walaupun mungkin lebih junior. Bos memangnya satu ciri Tengku Drama yang unik, yang tidak ada pada mana-mana tokoh hari ini, khususnya dalam suasana politik yang panas ini, ialah dia seorang yang jovial, suka berjenaka, malah perkara-perkara serius itu bisa saja menjadi perkara yang remeh, hanya kerana cara dia mengendalikan isu-isu. Saya rasa ini satu yang amat perlu hari ini. Kalau kita membicarakan perkara-perkara besar negara, tapi kita juga mesti jovial. Kita juga mesti bersedia untuk menjadikan perkara serius itu satu yang boleh kita bukan tertawakan atau merendahkan, tapi melihatnya dalam dimensi yang lebih ringan. Nah, itu ada pada diri Tengku Abdul Rahman. Dan ini diverifikasikan oleh tokoh SM Idris. Apabila saya berbicara dengan dia, dia menyatakan inilah orangnya Tengku Abdul Rahman. Yang kedua, saya mungkin perlu cerita juga sedikit tentang Pak Samad. Dan saya menceritakannya di hadapannya. Saya mendapati pada waktu saya di bangku sekolah, dan saya mengambil sastra di tingkatan 6 di Penang Free School, ada satu tokoh sastra yang saya pikir pelik orangnya. Rambutnya, ya, janggutnya. Kadang-kadang tidak paham saya apa yang dia bicara. Karena bila dia bicara, mulutnya tidak kelihatan. Tetapi ada satu perkara yang waktu saya di sekolah, atau mungkin selepasnya, saya tidak ingat. Satu protes yang telah ditunjuk oleh Pak Samad. Dan saya kira protes ini amat kritis sekali. Protes apabila berlaku penulis-penulis di Malaysia ini tidak diberi royalti yang tinggi. Maka Pak Samad protes, karena dia seorang penulis sastra. Salah satu protesnya yang paling unik ialah dia membaca puisi dalam longkang. Kalau saya masih ingat peristiwa itu, ya, Pak Samad. Bagi menandakan protes, inilah nilai sastra Malaysia, layak dibaca dalam longkang. Adakah itu, saya tak tahu mesejnya. Tapi ketika saat itu saya merasakan tokoh yang saya anggap pelik ini seorang yang kreatif, yang telah menyampaikan satu mesej yang ahli politik berjam-jam bercakap pun tidak orang akan faham. Tapi tindakannya berada dalam parit besar longkang itu sambil membaca puisi adalah satu mesej yang bagi saya unik bagi seorang yang bernama ahli sastra. Itulah antara perkara-perkara awal yang membawa saya mengenal Pak Samad. Dan setelah semua orang sudah bicara tadi, bagaimana Pak Samad kemudian bukan saja dinobatkan menjadi sastrawan negara yang telah diberikan oleh negara, begitu juga dia juga dinobatkan sebagai sastrawan Nusantara, jangan lupa. Dan saya rasa paling besar gelaran yang diberi oleh Pak Samad yang tidak akan diberi oleh mana-mana kerajaan, yaitu sastrawan rakyat. Ini yang paling saya amat kagumi. Bagi saya orang politik. Tetapi sebagai orang yang mempelajari tokoh-tokoh yang ada di depan kita, saya telah membuat satu rumusan bahwa menjadi seorang ahli politik itu terlalu kredit. You are a small man if you consider yourself a politician. Sorry, Desha. Mohon diambil pun ada. Ni pun ada. Ni pun ada. We are a small man. Because being a politician, you're only thinking about the next election. Whether it is a party election or the general election. But being a statesman, you are thinking of the next generation. See how small politicians are. I think that's what, even today,
the word used for our today discussion is negarawan. You can't find any word when you want to imply to a politician as a politikawan, for example. You don't have that word. You only have this funny word in Malay, politikus. You know? But when you want to relate to a statesman, maka namanya begitu besar, negarawan. Bahwa menjadi ahli politik itu kerdil sebenarnya. Seharusnya setiap orang yang bercita-cita menjadi ahli politik, dia mesti menjadikan dirinya negarawan. Baru dia boleh jadi seorang ahli politik. Kenapa saya mengatakan negarawan ini penting? Pertama, negarawan ini dia mempunyai jiwa yang besar. Jiwanya itu terlalu besar sehingga dia bukan hanya menampung partinya, tapi dia juga menampung seluruh rakyat yang ada di bawahnya. Sama ada rakyat itu sokong dia ataupun tidak sokong dia. Saya rasa jiwa ini yang perlu kita ada dalam meraihkan tokoh-tokoh yang ada di depan kita dan yang kita sedang kenangkan ini. Sikap jiwa besar inilah yang kadang-kadang sukar bagi orang politik untuk menjiwai. Karena kadang-kadang kita terperangkap dalam alam kepartian kita. Sebab Malaysia ini mengamalkan dengan begitu tegar parti politik. Ya? Political apa ni? Berparti, berpolitik secara parti. Politik berparti. Ya? Sedangkan menjadi ahli seorang negarawan ialah pada waktu yang sama kita meletakkan diri kita dalam perjuangan yang kita yakini, kita juga mesti menjangkau dasar dan perjuangan kita itu kepada masyarakat yang lebih besar. Dan saya kira inilah yang cuba dibuat juga oleh Pak Saman sebagai sastrawan. Bahawa saya rasa Pak Samad is beyond politics. The fact that Pak Samad sokong sesuatu parti politik bukan kerana namanya parti itu ataupun dari mana bangsa atau kaum itu, tapi saya kira orang seperti Pak Samad menyokongnya kerana prinsip yang diperjuangkan. Berapa ahli politik yang berprinsip hari ini? Saya harus mengakui dia suka. For example, ahli parlimen seperti saya dan rakan-rakan yang lebih senior daripada saya terlalu kerdil untuk membicarakan. Katakanlah dalam satu senario di mana saya perlu membuat undi, saya kena ambil vote, tapi dalam diri saya, naluri sedar dalam saya tidak setuju untuk menyokong, tapi parti saya kata kena sokong. Can you imagine my state of dilemma at that point of time? Sedangkan hati nurani saya mengatakan tidak, tapi parti saya mahukannya supaya disokong. Dan sudah berlaku dalam sejarah ahli politik yang cuba buat demikian di Malaysia akhirnya dipecat oleh partinya. Pernah berlaku di Pulau Pinang, MCA pernah tidak menyokong usul yang dibawa oleh kerajaan dia. Akhirnya apa jadi? Dia telah dipecah. Tapi saya tidak tahu, mungkin saya mau mencubanya, saya tidak tahu. Tapi bagaimana seorang ahli politik yang menganggotai sebuah parti politik, tapi pada waktu yang sama dapat sampai kepada tahap kematangan begitu rupa, sehingga kan untuk tidak menyokong sesuatu atas dasar kesedaran dia bahwa ia yang tidak tepat kepada kepentingan masyarakat yang lebih besar, bukan satu dosa, tapi satu hak kepadanya untuk dia menyatakan sesuatu mengikut pandangannya. Saya minta maaf tuan-tuan terpaksa fikir panjang tentang tajuk ini. Tapi itulah dilema ahli politik yang cuba-cuba untuk menjadi negarawan.
Tetapi kita tidak boleh tinggal realiti yang kita ada di depan kita sebagai ahli politik. Karena sifat kita ialah parti politik, kita bergantung kepada sokongan parti kita. Nah, mengimbangi antara dua itulah saya kira adalah values yang kita tidak boleh gadang, tapi pada waktu yang sama membawa diri kita dalam realiti yang kita terpaksa hadapi. Dan ini bukan satu kerja yang mudah. Tengku Abdul Rahman telah melalui ini. Saya kira bukan mudah bagi Tengku Abdul Rahman. Pada perjuangan dia yang menyatakan tentang perpaduan kaum ini bukan lagi menjadi retorik politik, tetapi itu menjadi keyakinan dia. Maka dia berpegang dengan keyakinan itu sampai ke akhir hayatnya. Malah kerana itu dia dipecat daripada parti yang dia dokong, iaitu UMNO. Orang PAS kalau tak sebut UMNO tak sah. Bukan namanya orang PAS itu. Dan saya masih ingat ketika itu semangat 46. Dia meneruskan cita-cita dia tentang perpaduan. Semua kaum mesti bersatu. Dan ini berlaku apabila UMNO pada waktu itu sedang menuju kepada arah parti yang tidak lagi meraihkan ataupun mengimani kepada kepelbagaian ini. Sehinggalah ia diheret hari ini kepada tahapnya yang begitu hina. Apabila dia tidak menghargai kepelbagaian yang ada, malah menganggap kepelbagaian itu sebagai satu bala berada negara ini, sedangkan kita hari ini menyatakan kepelbagaian itu adalah satu nikmat yang perlu dirasai oleh setiap warga negara Malaysia. Untuk membawa cita-cita ini, saya rasa saya lebih perlu bersifat praktikal. Dalam saya membuat satu kayu pengukur tentang yang disebut oleh rakan-rakan NGO tadi, demokrasi. Yeah, that's what Malaysia needs to be. Cuma demokrasi apa? Demokrasi ataupun dia mau kerusi. Dan persepadanan semula nanti akan menjadi satu lagi heboh dan peluru besar kepada Barisan Nasional. Tapi itu bukan masalahnya di sini. Kita biarkan tajuk itu akan kita kendalikan dalam ceramah-ceramah politik kita. Izinkan saya untuk memberikan satu kayu pengukur. Dalam membicarakan soal demokrasi, kita jangan lupa, demokrasi tidak mungkin tertegak. Diperjuangkan, dipasakkan, diakar umbikan jika orang yang memperjuangkan demokrasi itu sendiri bukan seorang yang demokrat. Ini tidak mungkin berlaku. Kalau tidak, dia hanya bercakap retorik, oh kita mau demokrasi kepelbagaian, tapi dia siapa? Man of democracy is important, not just the structure of democracy. You can talk about the structure of democracy, especially in election campaigns, but if you are not a man of democracy yourself, how in the world are you going to change the system? Saya menemui beberapa kayu pengukur siapa yang dikatakan democratic man itu. Pertama, ciri-cirinya yang boleh jadi kayu pengukur, dan saya rasa Pak Samad dan Tengku Abdul Rahman bukan saja berkongsi tarikh lahir yang sama dan sudut harinya, tetapi juga mereka berkongsi triksnya. Dan kita harus pergi ke arah trik sini. Pertama ialah readiness for cooperation. Dia bersedia untuk bekerjasama. Tadi disebut oleh rakan-rakan yang hidup, sekarang negara kita apa sudah jadi? Ya, ringgit yang ya, depreciation of ringgit, value of ringgit, harga minyak yang menjunang. Maka bagi saya sebagai negarawan, apa salahnya sedang kita berkelahi dan berbalah tentang parti politik itu? Mari kita berbicara tentang masa depan negara secara jujur, secara terus. Dan saya telah mengutarakannya sejak awal. Forget our differences now, let's talk about our nation. Tapi dalam pada saya bercakap demikian, tiba-tiba saya dengar Perdana Menteri kita
sudah membuat pertemuan, tapi bukan dengan kami. Dia bercakap dengan pegawai-pegawai kerajaan, duta-duta besar yang datang yang bukan duduk di Malaysia ini. Sedangkan suara kami di parlimen yang seringkali mengkritik dasar-dasar yang membawa kepada borosnya negara, kenapa tidak memanggil kami? So, kalau kita belum sampai tahap berpikir begini, kita tidak demokratik, karena kita tidak bersedia untuk bekerja sama. Saya mau menolak segala perkiraan dalam kepala Anda hari ini di Malaysia. Bila kita kata bekerja sama politik, oh nak join kah? This is a very very low class. When I talk to another party, when I talk to him about the nation, doesn't mean that I support him. Kita pun kena keluar daripada kerangka ini. Because the word cooperation, political alliance, political, and then they will carry it with a better word, tahaluf, for example. The substance is not about being to cooperate politically or secara party politics. Tetapi being to think about the nation is a form of readiness to cooperate. Sudah pun saya dah berapa minit lagi? Ini memang lagi. Saya sedang beri amaran kepadanya tadi. Saya kata, bagikan saya masa. Kalau tidak, saya akan terus bercakap. Karena orang politik inilah masa yang untuk bercakap. Sebab dalam parlimen saya hanya dapat 5 minit ya. Kit siang lain lah, dia boleh dapat setengah jam. Ya, siang. Geram juga kan. Yang kedua ialah menolak segala sifat dominan. Perangai yang dominan. This is not a democratic man. You talking about cooperation and suddenly you want to dominate me. This is undemocratic. And we have to come to the term to agree, to agree, not to disagree. Yeah? Bersetuju untuk tidak bersetuju. Kita mesti ada satu sifat begitu. Kalau tidak, kita akan menyatakan, oh you must this, you kena ni, kalau tidak tak boleh, inilah dia. Melainkan, goodbye. Terima kasih, kita jumpa lain kali. Atau saya rujuk balik contohnya. This is terribly wrong for a democratic man. To practice democracy and to advocate democracy, that man himself must be democratic. Dan ini bukan senang untuk mempunyai ciri-ciri ini. Dan saya rasa Pak Samad mengajar kita arti itu. Dan ciri-ciri bukan menguasai, dominan, tapi yang memikirkan apa yang baik untuk kita semua. Ketiga, era integratif. Dia bersedia, berupaya untuk mengintegrasikan dirinya dalam kepelbagaian yang ada. Dan ini juga sifat seorang yang saya kira Pak Samad dan juga Tengku Abdurrahman cuba untuk bawa. Integratif dalam perkara-perkara besar yang ada kepentingan negara. Dan yang akhirnya, strong sense of tolerance. Dia mempunyai, based on communal cooperation, dia mempunyai strong sense of tolerance. Ada setengah orang tidak suka perkataan tolerance. Tolerance means you have to endure something that you don't like. You go and look at the dictionary. What does tolerance mean? To endure something that you disagree. This is actually fake. But actually the word tolerance here is to tolerate differences. Ya. Saya mungkin tidak setuju juga dengan pandangan Anda, saya suka menerimanya, tapi saya bisa untuk berbincang. Bagaimana saya mengharapkan Anda juga mempunyai sifat yang sama. Namanya tolerance dalam konotasinya yang positif, bukan tolerance dalam konotasinya yang negatif. Jadi saya kira itulah, kalau boleh dijadikan sebagai satu kayu pengukur, a democratic man. Dan saya kira ada dalam jiwa Pak Samad dan juga Tengku Abdurrahman, patut menjadi semangat kepada orang-orang politik seperti kami, khususnya saya yang junior ini, untuk memiliki traits demokratik. Man, sebelum saya mampu mengubah demokrasi yang lebih baik. Sekian dahulu, terima kasih. Assalamualaikum.